Rio, jangan cepat-cepat dong kalau jalan, tungguin aku. Pagi-pagi gini, kamu kok udah senyum aja? Emangnya kamu ada yang lucu? Lagi seneng banget ya? Eh, iya Nira. Lagi seneng aja lihat mukamu. Hehe. Hah, kamu tuh jangan ngaco deh. Ada-ada aja. Kamu pasti kayak gini gara-gara Sila kan? Ngaku aja. Aku tahu kok. Eits, jangan diomongin di sini dong, Ra. Nanti kalau orang-orang pada denger gimana? Aku kan malu. Eh, Yo, kapan nih kamu mulai deket sama Sila? Hati-hati ya, Sob. Keburu digebet orang. Cepetan kalau deketin Sila. Sila banyak yang suka loh. Ah, kamu tuh, Ra. Kayak baru kenal aku sehari dua hari aja. Minder kan? Aku deketin cewek cantik kayak Sila. Kamu kan tahu gimana penyakitku sekarang. Udahlah Yo, gas aja. Kapan lagi? Ayolah, tunjukin dan kejar cinta kamu. Aku yakin kok, kamu pasti bisa. Kamu anak baik. Dan pasti Sila juga suka sama kamu. Rio, kamu kan tahu cinta itu berani ngambil resiko. Kamu pantas dapetin cinta Sila. Sila anaknya baik, dia juga cantik. Tapi Ra, aku gak ngerti. Ada alasan lain juga. Aku takut Ra, kalau mau deketin Sila. Kamu kan tahu Ra, penyakitku sekarang semakin parah. Aku takut jika aku dekat Sila, Sila memikirkan penyakitku ini. Alasan apa lagi sih? Kamu optimis dong. Jangan biarin rasa takut kamu itu membuat kamu tidak bisa dekat sama Sila. Ya apalagi kalau bukan glioma ini, kanker tulang belakang. Dokter bilang harapan hidup cuma 46 sampai 33 bulan. Aku tidak bisa jika harus berhubungan dengan Sila dan akhirnya aku ninggalin dia. Apa? Eh, tapi itu belum tentu kan. Kamu kan bisa berjuang. Kamu jangan mikirin yang kayak gitu. Kamu harus sembuh ya. Kamu pasti bisa kok. Rio, Ara, Promik tinggal beberapa hari lagi nih. Kita datang bertiga ya. Jelas dong Sil, kita bertiga nanti bareng-bareng ya berangkatnya. Rio, kenapa? Kenapa kamu pingsan? Bangun dong, jangan buat aku khawatir. Yo, bangun. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Yo bangun yo, jangan seperti ini.